Indah berhubungan dengan titik-titik sebagaimana tajam berhubungan dengan titik-titik. Nah, di sini ada kata indah. Dia berhubungan dengan sesuatu dan berhubungan dengan tajam sebagaimana tajam berhubungan dengan sesuatu. Nah, di sini kita harus lihat nih persamaan atau kesamaan antara kata indah dengan kata tajam. Nah, persamaan atau kesamaan dari kedua kata ini adalah dia sama-sama kata sifat ya. Ini kata sifat. Terus di sini tajam juga dia kata sifat. Kata sifat. Nah, kita harus mencari nih di pilihan jawabannya yang dapat menjelaskan yang pilihannya itu dia dapat menjelaskan dari si sifatnya ini. Nah, jadi kata yang ada di kata yang ada di terletak di posisi kedua ini dia harus memiliki sifat yang dimiliki oleh kata yang pertama yaitu indah. Nah, sekarang kita cek pilihan yang pertama. Seni itu indah, sakit itu tajam. Nah, tidak berhubungan ya, karena pilihan yang keduanya sakit ini dia sifatnya tidak berhubungan dengan tajam. Yang kedua B, lukisan dengan runcing. Lukisan itu sifatnya indah, runcing itu sifatnya tajam. Nah, ini salah juga ya, karena runcing dengan tajam itu dia sama-sama kata sifat. Nah, jadi dia bukan merupakan hubungan yang sama dengan lukisan dan indah. Yang C, perhiasan itu indah, pisau itu tajam. Nah, perhiasan itu sifatnya indah, kalau pisau dia sifatnya tajam. Nah, berarti ini menunjukkan hubungan yang sama. Yang D, taman itu indah, berbahaya itu tajam. Taman itu sifatnya indah, berbahaya itu sifatnya tajam. Nah, ini kurang tepat ya, salah. Berbahaya ini merupakan bentuk lain dari tajam. Terus ada kesenangan dengan luka. Kesenangan itu indah, luka itu tajam. Nah, ini juga tidak berhubungan ya. Nah, sudah ketahuan berarti jawabannya adalah yang C. Indah berhubungan dengan perhiasan sebagaimana tajam berhubungan dengan pisau. Jawabannya yang C.